Dapat. Berarti. Oh. Halo. Pagi ini naik GrabCar lagi sama Vidya yang baru datang dari Salatiga. Gak ada dari Jogja sih sebenarnya. Salatiga. Iya udah. Ada Lali juga. Hari ini nggak ke rumah sakit, tapi kita mau ke G Expo. Sekarang udah sampai di G Expo, ya. Tadi waktu di mobil, tadi kita di mobil sempat ini nggak sih? Sempat ya? Sempat ngomongin orang. Sempat ngomongin orang. Tapi tempatnya sepi-sepi aja, nggak ada, kayak nggak ada aktivitas gitu. Kita lewat mana sih? Mana lu? Hah? Sini. Mana lu? Oke. Gak ngeliatin jalan. Oke. Udah ada teman kita satu di sini. Dari tadi jam berapa sih? Sekarang setengah sebelas. Sekarang 11 ya? Jam 19. Iya, setengah 11. Tadi dia udah sampai dari jam 7-an, jam 8 gitu. Kasian banget. Iya udah, kita langsung nanti kalau udah sampai sana. Wah, ada Pak Soekarno di sini. Aduh kok gelap Pak Soekarnonya. Ini dia. Kelihatan enggak sih? Gitu deh pokoknya. Nih. Acaranya. Kita ke acara yang ini. Yang paling sana itu jauh banget. Oke, semangat ya. Jalannya jauh. Jadi sebenarnya kita masih mau ke hall D, ini masih hall A2. Tapi di sini tuh ramai banget dan itu ada mobil RI2, which is ini adalah Pak Yusuf Kalla. Oke, jadi kita mau lewat kayak nggak enak gitu. Nah itu Pak Sikat tuh. Kelihatan nggak? Mana sih beliau? Mana sih? Nah itu. Tuh Pak JK tuh. Tuh ada Kak Wirda tuh pakai merah. Tuh. Kasian banget dia berdiri sendiri gitu. Terus kita baru datang 3-4 jam setelah dia datang. Hah? Jam 7 lah paling ini sih. Halo Bapak Wirda, selamat siang. Selamat pagi, Ding. Mohon maaf lahir dan batin. Pas banget ya pergi, lu pergi. Siapa ya? Salah. Oh iya, tadi ya kita nungguin, Pak. Tadi mau lewat gak bisa. Terus ya udah. Apa registrasi dulu? Oh iya, toilet. Nah. Udah dapat, udah registrasi. Oke, kita mau lihat pameran dulu jadinya. So ya, yeah. Kita lihat pamerannya seperti apa. Ya nggak lihat? Ya, lihat aku dong. Ini dia, kita udah masuk ke dunia broadcast Asia. Jadi banyak-banyak teknologi terbaru dari dunia broadcast gitu. Kalau kita seriusan mbaknya itu kayak Meichan. Ya nggak sih? Tuh, mbaknya kayak Meichan. Jadi di sini memang isinya teknologi-teknologi terbaru ya, Lel ya? Iya. Mulai dari kamera. Ya kan zaman dulu belum ada kamera, tahun ini sudah ada kamera. Iya. Nih nih, bahkan ini ada kamera yang kalau lihat, desa banget, nggak usah. Nggak lama. Oke, di sini ada berbagai macam teknologi kamera. Terus macam-macam gitu deh pokoknya. Nih, ada orang kamera senang banget. Ini kayaknya Canon yang buat sinema itu deh. Iya, ya nggak sih? Iya kan sinema nih. Kan? Kita take pakai ini bagus nih. Fokus dong, fokus. Ini lah, kita pakai ini lah. Ini udah punya ini nih, Pak. Ya, bagus. Ini manfaatnya lah. Take-nya pakai ini lah, bagus lah. Jadi aku gak tahu apa-apa. Aku cuma tahu tentang kamu.
Nih, itu pakai nama teknologinya satunya green screen. Apa? Virtual. Nah, ini pakai virtual nih. Udah bukan green screen lagi. Ini padahal cuma di sini. Nah, tag-nya di sini. Tapi kalau kamu mau duduk situ, nanti akan muncul di situ. Gila, keren kan ya? Oke, dan itu ada. Oke, fine. Pengen sih. Tapi habis makan juga. Kita lanjut jalan lagi. Ini nih yang waktu itu aku lihat Canon EOS C yang emang buat cinema. Gila, ya Allah, keren banget. Tapi tetap kayaknya pakai red cam lebih asik. Itu kayak gitu juga dijual? Iya pasti toh. Kayak gitu pasti mereka kayak pamerin produk baru terus dijual lah pastinya. Kan namanya juga pameran. Mereka emang suka pamer. Oh, mereka emang suka pamerin. Mbaknya, mbaknya semangat kerja ya mbak ya. Mbaknya cantik gitu, cantik banget. Salah satu yang penting di broadcast adalah dah perkabelan. Kabel itu macam-macam gitu. Warna-warni. Pokoknya kalau Lely mau nyanyi, kabelnya harus warna-warni. Iya. Biar kayak penyanyi dangdut. Iya, benar banget. Jadi aku kalau nyanyi kalau misal kabelnya enggak ada warnanya, aku tuh enggak suka soalnya. Kayak gimana ya? Kayak cinta gitu ya, enggak ada warnanya. Jadi aduh gimana gitu. Jadi aku tuh kalau enggak ada warnanya, aku tuh enggak mau nyanyi. Gitu. Kak Werda dikerubutin sama dua sales, mbak-mbak sama mas-mas. Ya di situ videonya sama tapi beda warna, yang kiri biru, yang kanan kuning. Coba dijelaskan Ibu Lely. Jadi gini ya. Itu fenomena apa itu? Kalau itu menurut aku tuh fenomena kehidupan ya. Jadi kalau misal hidup kamu berwarna, jadi ya warnanya tuh kayak kebiru-biruan gitu. Jadi kayak adem gitu ya. Tapi kalau misal hidup kamu tuh gitu putih kayak apa ya? Kayak gitulah, itu nanti warnanya jadi coklat padas gitu. Jadi gak adem. Ibu Vidya percaya? Kalau tuh ada mbak-mbak nyasar yang tadi capek terus cari tempat duduk. Dia teleponnya mbaknya, masya Allah. Salah fokus gitu jadinya. Sekarang udah siang, kita makan siang dulu, oke? Iya, yeah, kita makan. Aduh, kok blur? Bentar, ayo fokus, fokus. Padahal kamu terdeteksi muka loh. Oke, okay, kita mau makan dulu ya. Terima kasih. Kita ke mana ya? Kayak kita cari tempat duduk aja dulu deh. Di pojokan. Jadi ya, biar romantis. Yang dua lagi mana? Emang kalau nggak delegate apa ya? Ini kita delegate. Delegate. Wes kira. Calon daftar ini kan gimana pak? Hah? Calon daftarnya? Cuma dapat undangan. Cuma di online dok. Undangan nggak ngerti dikirim-kirim aja pak. Oh. Udah dikirim online baru aku daftar. Biar gimana nggak paham? Ya abis ini kita ceritain. Ya siap. Oke, kita mau makan dulu, mau ambil makan. Bye. Jadi guys. Dewes kan? Udah. Oh, iya. Jadi guys, kita berempat kan kesini. Ada Lely, ada aku, ada Kak Werda, sama Vidya. Kita mau lunch, ya? Yoi. Kita mau lunch. Terus kita gantian, jadi kita berdua dulu tinggal di meja. Mereka ngambil makan, nanti kita gantian. Jadi kira-kira hari ini kamu mau makan apa? Aku sih makan apa aja ya, yang enak gitu ya, yang gak berkalori. Oh gitu, nggak makan dong. Mereka ambil di sana apa di sana? Ya aku nggak, jadi aku hari ini tuh nggak mau makan. Cuman mau minum. Kita minum yang mana ini ya? Jadi. Kita cheers dong. Cheers untuk. Malu. Gak cerita umbi. Oke, jadi sebenarnya acara kita yang sesungguhnya itu baru nanti jam 1. Oke, udah ngambil makan. Ada air putih. Ada sup asparagus.
Terus ada ini nasi, mie. Terus ini nggak ngerti apa yang ada di ngehe juga. Dan macam-macam. Nggak ngerti. Terus ini ada buah sama dessertnya. Ya gitu dah. Banyak ya. Ya gitu. Selamat makan. Fotonya balik gitu. Ya. Males bentuk. Ini fotonya si dari Facebook. Emangnya tapi hey, kita udah selesai makan, kita mau lanjut dulu istirahat bentar, nanti abis itu langsung mulai conference-nya yang acara kita content and distribution, apa ya, kreatif atau apa, pokoknya tentang film gitu. So nanti kita lihat seperti apa conference-nya sepertinya bahasa Inggris. Kaweda udah siap kan ya? Siap, kita bakal ngomong bahasa Inggris, oke? Okay? Nice. Ini setiap ada Kaweda kenapa gak fokus ya? Oke, okay. Agak ngeri. Baik. Kita udah istirahat bentar ya. Kita mau lanjut. Lanjut ke acaranya. Yo. Creative Content and Distribution. Oh, rupa aku kayak ngomong. Hai. Sekarang udah di tempat conference-nya. Ada Lali, masih ada Vidya sama Kak Werda juga. Terus ini masih agak sepi sih. Udah jam 1 lebih. Udah mau setengah 2 harusnya udah mau mulai. Ini masih sepi. Tempatnya. Oke, nanti kalau udah mulai aku balik lagi. Kita lihat seperti apa. Apa nanti pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. That's the first one. The second red box is how much capital expenditure, CapEx, would you incur in order to launch us number 5. And then number 6 is correct. If your competitor launches 4G, drivers of how much LTE penetrates into a market is what... Gila, ternyata dari tadi itu kita salah tempat. Itu bukan tempat delegasinya kita, maksudnya bukan tempat konferensi kita. Tadi kan kita di sana itu yuk, harusnya kita di sini. Dan ini udah jam 3:30. Kita udah telat, bukan telat sih, masih udah ketinggalan satu sesi. Mungkin 1-2-3 sesi. Pokoknya 2-3 jam gitulah. Dari jam 12 kan tadi. Dari jam 1. Dari jam 1 sampai jam 3. 2 jam setengah. Dan kita tadi 2 jam setengah tuh udah tidur, ngantuk, bigoan. Ada padahal kita harusnya bisa dapat materinya yang seperti itu. Kenapa kita nggak ada yang kepikiran buat ini ya? Gara-gara randomnya bahasa Inggris, jadi males dibaca. Soalnya pusing, nggak paham gitu kan. Dan bentuk randomnya itu kan, kamu baca kan juga susah kan? Nggak yang nggak gampang. Nggak ada temannya gitu sendiri atau plannya sendiri. Iya benar banget. Kalau ada plannya, oh broadcast di sini, oh sini, sini, nggak aneh emang. Dan tadi waktu kita sempat muter-muter juga, ya yang kita tahu cuma ini tempat makan. Di situ ada yang seminar tadi. Sama ada pameran, nggak ngerti kalau di situ juga ada tempat conference, kan nyebelin. Coffee break pakai white coffee. Tadi aku pikir creamer tapi katanya susu. Ya ini salah susu. Hangi sana parah, udah jauh-jauh sini ya kan. Angin loh gue itu, angin udah sampai Jakarta. Aku nunggu tadi YONK-nya juga yang Maxima, yang Maxima Victor juga. Oh my god. MB Entertainment lah, Punjabi gak pernah kesini. MB gak ada, Manus gak ada, Manus. Padahal aku pengen Punjabi, sama Punjabi. Pokoknya yang Manus Punjabi gak ada. Ramunjabi, bukan Manusnya, Ramunjabinya kesini. Manusnya bukan kesini, Ramunjabi kan ini, MB Entertainment juga. Iya, iya emang satu MD, cuma maksudnya aku bilang Manusnya gak ada. Ya MD-nya proyeknya itu, terus yang dulu, apa namanya, Rampun Jabi, MD Entertainment. Berarti bukan Manoj-nya. Kalau MD Entertainment-nya sih netron-nya gitu. Tapi sedih sih, serius. Kita ketinggalan sesi yang sangat. Itu emang sesinya kita, tapi tadi kita harus diisi dengan sesi yang menyebalkan. Oke, okay, fine.
sambil nungguin tadi video sama si Lali lagi ke kamar mandi. Belum balik-balik. Nanti lanjut lagi ya. Udah. Terima. Aku tuh sempet apa itu acara apa gitu tapi pas enggak. Ya pas enggak dicoba. Motor film atau apa? Ya, ini bisa cerita ya, harus diputar kemarin misalnya. Iya. Di forum film MTC kemarin di Parade Film. Iya. Wah, aduh. Semester berapa kalian? 7 ini udah lulus, ya. Alhamdulillah. Yang sering sama aku itu si Dion Vanditya. Dulu pernah kan hubungin. Oh, Dion. Iya. Oh, dia ini, dia masih kuliah juga. Dia tuh kakak kelas kuliah sama. Terus ini siapa namanya? Ada orang ya? Siapa orang? Mas Yopi. Bukan. Yang anak MMTC. Oh, Mas NMMTC. Siapa? Soundman itu loh. Elmo. Oh, Mas Elmo. Oh. Ya, Elmo sering main ke mana film. Kamu sering datang ke si Mamat nggak? Iya, baru sekali sih waktu itu. Siapa? Kan dulu pernah kok dulu, tapi udah dulu sih. Udah lama dulu ya? Semenjak filmnya itu, apa ya? Tapi waktu itu di mana? Iya. Si Mamatnya di mana? Di kantor 56 film. Kantor mana ketemu siapa ya? Maya nggak ada Mas Yosef Anggi kok. Mana nggak ada itu. Maya aku main sama siapa ya? Dulu udah kan. Ya namanya itu. Ya bisa lah main-main lagi Mas. Main ke Jogja main. Jogja deket lah. Ini di sini. Kalian bisa jadi delegasi ini gimana sih? Daftar gitu ya? Enggak, di email sama panitianya. Oh, gitu. Telepon dari Singapura tiba-tiba ngomong Mas gitu. Tadi ngomong nggak jelas aja dia lah. Nah itu datang juga. Bingung ini salah tuh di sebelah itu. Oh nggak boleh. Boleh. Ya nggak ya. Ya tak bilangin. Ini apa? Ini pameran broadcast. Oke. Nah, ada film juga broadcast itu semua alat-alatnya kalau ini lebih alat-alatnya di terbaru lah kayak gitu. Beli, kamu beli. Mentalnya banyak Mas di sana, Mas. Mentalnya siapa? Mental ya, pengennya gitu. Udah di-share tadi, besok lah besok ada. Mungkin apa tahu bukan alatnya tapi tukang kayu. Ya. Ya. Mas sih dia mau minta foto berdua katanya, Mas. Tapi malu. Ya. Kamu senengmu enggak? Ora lah rapi nang Jakarta. Lah. Iya, betul, Mas. Lah, ya tadi nginep di mana kalian? Customer. Yang lagi kafe di sini. Itu. Iya. Ya, oh iya. Langsung jelajahin semuanya. Aku biar pas pertama-tama kayak film tahun 2001 itu kan ada festival di Jakarta. Oh, udah aku naik kereta api ekonomi itu barengan. Sok-sokan gotin dodum kayak lo. Depan venue festival gitu, masih Senen ya. Wah, nanti digaruk sama Satpol PP kamu gitu. Iya. Nah, yang hidupnya di kantornya festival waktu itu ada sih teman-teman confident. Soal-soalan gitu, terus tiba-tiba Pak Diku kan tak di Jakarta tuh. Tahu malah aku di Jakarta, telepon aku. Nanti kamu dicampur-campur sama Mbak Yumu. Ngelelang ke Jakarta, aduh haji ketiakan, soal susah apa. Ya wis, gak mau Pak Diku, ya wis lah lumayan. Malah nendodong mau. Wah, ya wis lah, ada konco-koncoknya ya wis. Terus tahun berikutnya, si Mbak aku tahu kan aku lagi ke Jakarta. Dulu kan masih jarang ke Jakarta. Terus di Kali Durian Kampung itu kan punya pohon pete loh. Iya, sih bangun itu Pak Diku. Tadi aku datang ke festival itu, gaunnya penting. Pokoknya, baik banget jauhnya. Tala ini, you know, plastik ini supaya tidak tampak seperti peti. Nah, festival film yang gak peti. Tapi gak apa-apa. Seneng aja. Pengalaman, seru itu. Ya sama kita lah Mas, mungkin cerita sama Mas. Nah, kita sekarang zaman Bian juga udah bingung. Dulu saya itu ngirimnya di kosnya temen. Temen muter jauh. Jauh, kemudian naik bis nyasar loh Jakarta kan. Mas udah zaman dulu transportasi masih belum bagus. Iya benar. Di mana kosnya temen, di mana? Aku udah ada codet, beda-beda. Codet, beda-beda kan. Temenku codet BLK kan, Jakarta Timur. Nggak tahu kan. Oh ada yang kamu di tempat lain? Di tempat lain, beda-beda. Mereka di Antv, aku di Tendean. Kamu di Tendean? Iya. Tendean waktu no? Iya, lumayan.
Lumayan banget. Asli Jogja? Surabaya. Jogja, aku Surabaya. Di Jogja. Iya. Oh, aku Jogja. Asli. Asli Jogja. Wah, mencar-mencar. Temenan Jogja kabe. Jam berapa katanya? Jam 8 ya? Enggak, jam 9. Jam 8, malam toh? Iya. Katanya sini sore. Kemarin aja dari 2 jam jalan cuma berapa kilometer aja 2 jam. Dari mana? Dari sini? Enggak, kemarin waktu dari apa? Stasiun ke Bali. Oh, itu aja. Mau takut jalan ke Senen toh? Jalan kaki, kereta, KRL. Oh, ya. Jalannya nggak siapa? Aku tadi jalan kaki, aku kan jalan. Jadi aku tadi BSD naik kereta Astra, terus udah sampai di stasiun, udah aku ya bisa naik Uber, bisa naik apapun, aku jalan kaki aja. Ya, muter sih kemeringat sih, tapi naik perutku pengalaman itu. Mau udah males aja ngelaku dong. Ya, mau sih ngelaku, bakal berdiri lihat ya. Oh, itu cari-cari. Inspirasinya tuh. Itu harus dikemas itu. Oh, saya itu kan duit motor, Pak. Motor. Kayak yang duit mobil, yang duit itu Pak mobil. Nggak cerita ya, aslinya ya dilihat dari kejauhan. Ya. Ya, tapi uang kita yang bangun, susah banget. Oh, ya, kita bisa, Pak. Bersih susah karena kamu kena sentaran AC tuh di mobil. Padahal banyak bahagia. Wah, ini ide ini. Sekarang buat video. Mau kemana? Nunggu kamu di sini, kan? Kita pengen start. Kamu fansnya banyak. Mbak, fans gue pokoknya nih, uang Yujo Solo Tigo Stok Bujo. Saya juga penggemar dari Solo. Wah, wow. Gak tampak gitu. Kemana kita? Gak tau. Mau jalan-jalan sedikit terus. Jalan? Aku mau beli kamu. Sampai coba. Iya, terima kasih mas. Iya, hati-hati. Habis ngobrol-ngobrol seru sama Mas Joseph Angginun selama ini cuma lihat dari jauh yang tadi ngobrol. Ngobrol bisa lama banget gitu. Iya, kita ngobrol bisa lama loh. Kenapa? Udah ya, udah. Itu janjian tadi bukan ya? Bukan. Tadi bukan. Kedangan? Nah, itu kan kita bisa ketemu alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita malah eksklusif langsung sama orangnya. Ayolah kamu bisa lagi deh. Nah, gitu kan. Ya ini video sih. Interview aku. Iya boleh. Iya cepet. Iya apa? Interview. Fotonya tadi gimana? Jadi sumpah mas dia keren banget. Kalau udah masa-masa istirahat gini tuh, waktunya transfer file foto, terus pada update semua itu. Wes. Update semua ya kan. Sambil teh dulu. Fotonya. Iya, fotonya. Fokus. Iya, enggak fokus ya udah. Itu maunya fotonya dia sama Anginun tapi dilope-lope. Aduh, lali. Kan buat ngangkat air kan gini kan. Oke. Okay. Sekarang kita mau balik. Ya, Werdam sama Vidya mau langsung ke airport, ya. Yeah. Yes, airport. Oh, yeah. Airport station. Iya. Yeah. Stasiun kereta Senen, terus habis itu aku sama Jumin lanjut ke Jumi, sama Lely lanjut ke Radio Os, aku mau lanjut magang. Habis itu Os mau Os, Lely mau ke Citos, dia mau ketemu sama temannya. So ya, yeah, kita lanjut lagi nanti kalau udah sampai di Grab. Oke, okay, bye. So ya, kita udah di depan Jakarta International Expo alias G Expo. Kita mau foto-foto di depan biar kelihatan kalau udah sampai sini. Sebelum akhirnya nanti mereka pada pulang dan aku kembali ke rutinitas seperti biasa di Jakarta. Oke, ini udah kita udah mau pulang, lagi nunggu Grab car-nya datang. Thank you udah ngikutin seharian tadi ke acara ini. Kalau kamu suka videonya di like, kalau nggak suka di not like. Di not like apa sih? Di dislike. Terus subscribe channel ini,
terus di share kalau kamu suka videonya, dan kalau pengen ikuti aku terus isi. Di bawah ini ada media sosial udah lengkap, terus itu ada Twitter, Instagram, web, apapun ada semuanya, oke? Okay? Thank you, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, bye-bye.